Selamat datang di Cari Sport berikutnya hasil lengkap bulu tangkis men's team Asian Games Hangzhou 2023 babak quarter final hari Jumat 29 September 2023. Berikutlah vital selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Di partai pertama, timnas Korea Selatan berhasil melaju babak semifinal setelah mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Di partai pertama, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan Jeon Hyo Jin lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-17. Di partai kedua, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto harus mengakui keunggulan Kang Miu Choi Sung Jae lewat pertarungan 3 game, 11-21, 24-22, 21-17. Di partai ketiga, Jonathan Christie harus menyerah dari Lee Yun Gyu lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-16. Di partai penentuan, ganda putra Leo Roli Kanado, Daniel Martin, harus menyerah di pasangan Kim Won Ho No Chang Seng lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-17. Dari lapangan 2, timnas India melaju babak semifinal setelah menang mudah dari timnas Nepal. Di partai pertama, Laksa Sen menang mudah dari Prince Dahal dengan skor 21-5, 21-8. Partai kedua, Kidambi Srikat menang 21-4, 21-13. Partai ketiga, tunggal putra Mitu Manujat menang 21-2, 21-7. Di partai selanjutnya dari lapangan 3, timnas Jepang melaju babak semifinal setelah mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-1. Di partai pertama, tunggal putra Lee Jae-yi dari Hong Kong menang atas Kode Naroka lewat pertarungan 3 game, 21-15, 20-22, 21-11. Di partai kedua, ganda putra Takuro Hoki Yuko Kobayashi berhasil mengalahkan Cho Hin Long Liu Chun Wei lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-13. Di partai ketiga, Kenta Nishimoto berhasil mengalahkan Eng Kalong Angus lewat pertarungan 3 game, 21-17, 10-21, 21-16. Di partai keempat, Akira Koga Taichi Saito mengunci kemenangan setelah mengalahkan Li Chuhe Regilan Yong Xing Choi lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-15. Di partai terakhir, tuan rumah Cina menang 3-1 dari Cina Taipei. Di partai pertama, tunggal putra Cina Taipei, Chao Tin Chen berhasil mengalahkan Xi Yuki lewat pertarungan 2 game, 24-22, 21-11. Di partai kedua, ganda putra Lian Wenkeng Wanchan berhasil mengalahkan Lei Yang Wan Chilin lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-19. Partai ketiga, Li Shifeng berhasil mengalahkan Wang Zuwei lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-12. Dan di partai penentuan, ganda putra Liu Chen Ao Xian Yi berhasil mengalahkan Lu Changyo Yu Heng Wei lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-19. Berikutlah drawing lengkap Asian Games bergu putra. Di partai semifinal, Korea akan menghadapi timnas India. Sementara itu Jepang akan menghadapi timnas Cina. Itu tadilah hasil lengkap babak quarter final Asian Games 2023. Ayo terus dukung timnas Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.